Setelah diberitahukan oleh Tante Emily dan juga Arman bahwa Maudie hanya seenaknya saja masuk dan keluar di perusahaan Arga Group, membuat Maudie merasa tidak enak hati ya guys, dan Maudie pun mulai membicarakan hal ini kepada Papa Arga. Papa Arga yang mendengarkan cerita Maudie benar-benar merasa kesal dan juga emosi kepada Emily dan juga Arman, karena menurutnya Emily dan juga Arman hanyalah berusaha untuk mengatur saja, padahal yang memegang kendali Arga Group adalah Papa Arga sendiri. Nah guys, Maudie pun benar-benar takut jika nantinya permasalahan ini akan menjadi konflik baru di dalam hubungan keluarganya. Ia tidak ingin hubungan keluarganya hancur karena hanya masalah sepele seperti ini ya guys. Dan maka dari itu, Maudie pun berusaha untuk mencegah Papa Arga yang akan melabrak Tante Emily dan juga Arman, karena telah meminta Maudie untuk keluar dari perusahaan Arga Group. Lantas apa yang akan terjadi? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.